Yep, memang aku sendiri yang pecahkan cermin ni. Bukan apa, kali ni aku betul-betul lepaskan geram. Cerita dia, aku tengah shoot kereta aku ni. Tapi tengok crack yang kena batu hari tu memang sakit mata. Memang tak ada mood nak photoshoot. Aku punya geram aku terus pecahkan. Yelah, dah alang-alang crack tu aku bagilah crack semua. Masa aku tengah pecahkan tu, tiba-tiba ada rombongan datang. Yang satu ni van putih, satu lagi ni pula Alphard hitam. Yang aku lagi pelik, diorang datang dekat aku tau. Aku pun macam, apa hal ni? Siapa dia orang ni? Cara dia buka pintu memang ada gaya. Even dia jalan pun slow motion je. Makin dia datang, makin aku berdebar. Siapa dia ni eh? Sekali rupa-rupanya, sekejap, apa hal ni? Tak ada line ke? Ulang pula. Okay, rupa-rupanya Abang Rong yang sampai. Gila lah. Ayat pertama dia pagi. Abang Rong ni, dia specialize untuk pasang cermin kereta tau. Pemasangan dia sangat teliti sebab aku dah pernah tengok. Kau tengok alat-alat dia, gila banyak. So, yang ni tim dia orang. Abang Rong tengok cermin aku ni sampai geleng kepala tau. Lama pula tu dia geleng kepala. Aku tanya juga macam mana abang tahu saya punya cermin crack sampai datang sini. Dia pun cakap, abang boleh dengar kau punya crack tu daripada Johor lagi tau. So, tak cakap banyak, terus turun KL. Lepas tu dia blower sepihan cermin tu and then dia pasang dia punya alat tu. Getah keliling tu dia cabut, then dia akan selitkan benang dekat tepi cermin tu. Dekat dalam ni pun dia pasang alat tu juga. Benda ni akan tarik benang tu, lepas tu cermin tu akan terpisah daripada gam dia. Inilah dia cermin aku yang lama. Bye. Next dia letak primer and then ini part yang paling penting. Dia letak gam silikon tu memang kemas gila lah. Sampai dekat corner tu pun dia boleh drift cantik je dia pasang. Tak ada cermin pun nice juga view dia 3D. Kau boleh sampai keluar tau. Lepas tu dia dengan isteri dia angkat cermin aku yang baru. Aduh, sweet betul lah dia orang ni. Dia orang support each other. Macam ni barulah relationship goal. And finally cermin baru aku dah siap pasang. Serius, kemas betul lah dia orang pasang. Cepat pula tu. Dia punya bersihkan tu memang licin, sampai sikit pun habuk tak melekat. Bila dah tukar cermin ni, rasa macam baru boleh bernafas. Baru aku dapat tengok hasil kerja Barong ni depan-depan. Memang kemas gila. Kali ni baru aku semangat balik nak buat konten sebab aku dah tukar cermin baru kan. And aku pun baru tahu kali ni dia boleh datang kat tempat orang tu untuk pasang cermin. Maksudnya aku tak payah datang kedai. Apa-apa pun thank you Barong sebab bagi servis yang terbaik. And dia memang tak cakap banyak, satu je ayat dia. Pagi. Memang kereta aku makin handsome lah tukar cermin baru ni. Apa-apa pun hitam itu apa? Hitam baru premium.